semua, apa kabar saudara onlineku? Kembali lagi di channelnya Inung Esther Family. Salam horas maju-maju buat kita semua. Pak, ini sudah jam berapa? Ini sudah jam 10 pagi teman-teman. Saya ingin masak menu makan siang hari ini yang ada saja bahan-bahan di kulkas. Dan saya ingin masak goreng ikan teri ini. Ini ikan terinya besar-besar teman-teman. Kemarin itu saya beli di pasar Rumpung dan saya akan goreng sambal balado ya teman-teman ya. Dan di sini saya juga punya sayuran buncis. Buncis ini dan saya sudah irisin bawang merah, bawang putih untuk bumbu tumis bawang ini sayur buncis teman-teman. Dan saya juga di sini punya sosis dan bakso. Saya hanya goreng kering nanti ini. Dan kemarin saya buat stok sambal teman-teman. Dan saya nanti ikan terinya saya akan sambal balado dengan sambal stok yang kemarin saya buat ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung eksekusi masakan kita teman-teman. Ini saya sudah panaskan minyak teman-teman. Saya ingin menggoreng dia punya bakso dengan sosis teman-teman. Goreng sosisnya teman-teman. Kita goreng ikan terinya teman-teman. Kita tumis bawang merah dengan bawang putih teman-teman. Kita tumis bawangnya sampai dia benar-benar wangi teman-teman atau dia masak teman-teman ya. Ini bawangnya sudah wangi, sudah agak kuning sedikit teman-teman. Langsung kita masukkan dia punya sayur buncis. Saya akan kasih sedikit air teman-teman. Kita diamkan dia sebentar, kita tutup dia supaya sayurnya itu dia mateng. Kita tutup ya teman-teman ya. Kita langsung kasih dia punya bumbu ya teman-teman ya. Saya kasih saus tiram teman-teman. Kita kasih garam sesuai selera aja teman-teman. Kita cicipi dia punya rasa. Oke teman-teman, dia punya rasa sudah mantap teman-teman. Langsung kita plating aja dia karena sayurannya sudah matang. Ini sayuran kita ya teman-teman ya, udah matang. Kita langsung buat sambal untuk ikan terinya teman-teman. Saya tidak kasih minyak lagi. Saya di sini tidak akan tambahkan lagi dia punya garam ya teman-teman ya. Saya nanti hanya tambahkan dia asam limau dan juga gula pasir ya teman-teman ya. Karena kan ini kemarin saya sudah sambal dia kasih bumbu-bumbu
dan ikan terinya juga agak asin ya teman-teman ya. Kita kasih gula pasir sesuai selera aja teman-teman. Saya kasih sekitar 1 sendok teman-teman. Sebenarnya sambalnya udah matang teman-teman. Cuman saya tumis dia supaya gulanya menyerap dulu, menyatu dengan dia punya sambal. Nanti setelah dia dingin sambalnya, baru kita masukkan dia punya ikan teri supaya tidak layu nanti teman-teman. Masih tetap kriuk ya teman-teman ya. Cicipi dia punya rasa teman-teman. Enak teman-teman. Saya mau kasih juga di sini sedikit saus tiram teman-teman. Oke, mantap. Nah, setelah dia seperti teman-teman, kita matikan kompor. Kita aduk-aduk terus supaya dia cepat dingin. Nanti setelah dia dingin baru kita masukkan dia punya ikan teri ya teman-teman ya. Nah, ini kita diamkan dia benar-benar sampai dia sambalnya dingin teman-teman. Kita aduk-aduk terus dia teman-teman. Nih di sini teman-teman nih, kameranya kemari. Garing teman-teman. Jadi kalau tadi dia punya minyak panas, sambalnya ini panas, kita langsung masukkan ini, dia tidak kriuk-kriuk lagi teman-teman. Saya kalau bikin ikan teri balado begitu teman-teman. Sudah dingin teman-teman sambalnya, kita langsung masukkan dia punya ikan teri. Langsung kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini dia sambal balado ikan teri teman-teman. Enak. Kita cicipi sekali lagi. Masih kriuk-kriuk teman-teman. Ini langsung kita plating di piring ya teman-teman ya. Ini teman-teman nih, ikan teri balado kita sudah masak dan kita waktunya makan siang teman-teman. Mari makan teman-teman. Mari makan teman-teman. Mari makan teman-teman. Adik mau ini? Enggak. Ini? Sedikit.
ini makanan kita, teman-teman nih. Mari makan, teman-teman. Enak, teman-teman. Ikannya enak. Pedes nggak, Dek? Nggak terlalu. Sambungnya juga tadi pas aku cobain sama sosis ini enak. Enak, teman-teman. Masih kriuk, teman-teman. Siapkan yang enggak pedas. Kamu mau yang pedas. Adik makan ikan yang di sambalnya pedas, teman-teman. Tapi kalau sayurnya enak. Sayurnya enak, teman-teman, buncis. Kita tirisin bawang merah, bawang putih. Kita kasih saus tiram dengan garam saja, enak, teman-teman. Buncis tuh enak, teman-teman, manis. Bentuk baksonya juga lucu. Oke, teman-teman. Kita mau makan dulu, nanti kita lanjutkan video kita ya. Soalnya kameramennya udah lapar, teman-teman. Kita skip dulu ya. Makan. Ulang. Markim. Markiman, mari kita makan, teman-teman. Aduh, suami saya. Tuh, kameramennya lagi makan. Dia sudah kelaparan. Sudah jam 11 siang. Ini sudah jam 11 siang, teman-teman. Nah. Minta tolong Pak Soi. Mari makan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita makan dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton vlog kami. Sampai ketemu di next video. Bye. Bye-bye. Bye-bye, teman-teman. Sosis ini enak. Sosisnya enak. Ternyata mamanya ini berhasil, teman-teman, nih. Masakin menu makan siang yang sederhana. Masakannya enak. Masakan nama apa aja memang enak. Thank you. Masih kriuk ini. Oke, teman-teman, sampai ketemu di next video. Bye. Bye-bye. Bye.